Hi guys, salam selamat, welcome back to my channel. So video kali ni saya akan buat budget basic setup menggunakan bean cage sebagai sangka hamster. So kalau korang tahu berapa total budget yang korang kena keluarkan untuk memiliki seekor hamster, stay tuned and keep on watching. Ini adalah senarai keperluan asas untuk seekor hamster. So kita akan pergi satu persatu. Okay guys, so yang pertama adalah sangka. So untuk sangka dalam video ni, of course lah kita akan gunakan bean cage. Yang mana kalau korang nak faham lagi bean cage tu apa, korang nak tahu macam mana cara pengiraan bean cage dan sebagainya, cara nak DIY juga, korang boleh tengok video yang saya dah buat sebelum ni untuk korang lebih faham mengenai bean cage. Okay, sebab dalam video ni saya tak explain secara panjang lebar lah mengenai bean cage. Tapi syarat untuk memilih sangka hamster ni senang je. Saiz minimum sangka untuk seekor hamster adalah 450 inci persegi bersamaan dengan 3000 cm persegi. Yes, ini adalah saiz minimum, okay. Saya ulang, saiz minimum yang mana korang kena capai saiz minimum itu ataupun pergi lebih besar daripada saiz minimum, bukan lagi kecil daripada saiz minimum. Dan saiz ni adalah untuk seekor hamster saja. So kalau korang decide untuk nak beli 2 ekor hamster sebagai contoh, korang kena darabkan jumlah keluasan sangka itu, which is contoh 450, korang darabkan dengan 2 sebab korang ada 2 ekor hamster. Kalau korang ada 3 ekor hamster, darabkan dengan 3. So itu adalah jumlah keluasan lantai yang korang kena sediakan kalau korang nak beli berekor-ekor hamster. Jangan risau, beli seekor hamster pun tak ada masalah, okay? Hamster tak akan mati disebabkan kesunyian. Yang macam korang nampak kat depan ni, ini adalah bean cage yang mempunyai keluasan lantai sebanyak 3120 cm persegi bersamaan dengan 483 inci persegi, yang mana melepasi cabaian minimum, tapi dia macam ngam-ngam je lah melepasi, ok? So technically bean cage yang ada kat depan korang ni, dia sesuai untuk didiami oleh seekor hamster je, ok? Bukan 2 ekor, seekor. Kalau nak 2 ekor, gandakanlah 2 kali ganda besar daripada apa yang korang nampak kat depan ni, ok? Dan bean cage ni pula saya beli dengan harga, technically bukan bean cage lah, daripada storage box. So storage box ni saya beli dengan harga RM70. Lepas tu proses DIY dia, modify sikit untuk jadikan bean cage, lebih kurang dalam RM20 lah. So secara keseluruhan RM90 untuk sangka sahaja untuk bean cage ni, ok? Yang kedua pula, bedding. So bedding dekat mansion ni, apa yang saya boleh kategorikan ada dua jenis. Yang pertama adalah paper based bedding, bedding yang berasaskan kertas, which is ada juga yang panggil sebagai paper bedding. Yang kedua pula adalah wood based bedding, which is bedding yang berasaskan kayu, ok? Ada yang panggil sebagai wood bedding, wood shaving, which is tak ada masalah, bunyi yang berbeza tapi benda yang sama, ok? Syarat untuk nak pilih bedding ni senang je, which is yang pertama korang kena make sure bedding tu tak menggunakan material yang berbahaya. Sebagai contoh, kalau korang guna paper based bedding, saya rasa tak ada masalah sangat sebab paper based bedding, of course kita tahu dia berasaskan kertas. Cuma kalau dia guna kertas macam recycle newspaper ke, ha, itu korang kena elakkan sebab newspaper tu ada ink kan, so ink tu bahaya untuk hamster. Kalau macam korang pakai wood based bedding, which is bedding yang berasaskan kayu, korang kena elakkan penggunaan material daripada kayu pine dengan cedar, sebab kedua-dua ni memang mempunyai reputasi yang sangat buruk dalam dunia hamster, okay, terhadap kesihatan hamster. Dan yang kedua, syarat ni korang kena make sure lah bedding ni tak ada bau-bauan, okay? Ini yang paling penting sebab paper based bedding saya rasa jarang lah yang ada bau-bauan tambahan, okay? Bau-bau tambahan ada few produk yang ada bau-bau tambahan tu, which is korang kena elak kan. Saya rasa dekat Malaysia tak banyak lagi lah untuk paper based bedding, tapi kalau ada jangan guna, okay? As for wood based bedding, bedding yang berasaskan kayu ni, yes, dia selalu mempunyai bau-bau tambahan, sebagai contoh bau apple ke lemon, lavender, orange, citrus dan sebagainya. Korang kena elakkan penggunaan bedding yang ada bau-bau tambahan macam tu, okay? Korang cari je yang natural, sebab bau-bau tambahan ni boleh menyebabkan masalah kesihatan hamster dalam jangka masa panjang. Banyak lagi syarat-syarat, tapi dua ni antara benda yang korang paling kena take note lah. Untuk korang lebih faham, saya ada buat satu video mengenai bedding hamster. Saya akan tinggalkan link dekat description box kat bawah. Korang boleh tengok video tu untuk korang lebih faham, ok? Alright, so untuk paper based bedding ni, saya rasa antara produk yang paling murah korang dapatkan dekat pasaran adalah daripada brand Luxburn ni, ok? Which is saya beli ni satu pack dengan harga RM20. Tapi saya nak cakap murah sangat tu tak jugalah, sebab ini adalah satu lagi produk yang mana ada juga jual kat pasaran. Yang ni saya beli dekat Pet Lover Center dengan harga RM40. So technically yang ini harga dia RM20, so dia half size lah daripada Carefresh punya bedding, okay? Ada lagi brand lain, contoh macam brand Katie Clean and Cozy, Oxbow Pure Comfort. Kalau korang pakai paper based bedding, teruskanlah pakai paper based bedding, sebab setakat ini tak ada lagi lah masalah-masalah kesihatan yang dilakukan terhadap penggunaan paper based bedding, okay? So paper based bedding ni antara bedding yang memang terbagus lah korang boleh dapatkan dekat pasaran. Okay, untuk wood based bedding, okay, saya punya personal favourite adalah daripada brand MB Pet ni, which is ni adalah Aspen Shaving. So technically
technically Aspen ni memang kita tahu selamat untuk digunakan sebagai bedding hamster lah. So yang ni saya beli dengan harga RM10, dan kalau korang mempunyai saiz sangka yang keluasan lantai dia 3120 cm persegi bersamaan dengan 483 inci persegi macam yang ada kat dalam video ni yang kat depan saya ni, technically korang memerlukan lebih kurang dalam 4 bag bedding. Dan dengan 4 bag bedding ni korang boleh capai kedalaman lebih kurang dalam 5 ke 6 inci ketebalan. So technically 5 ke 6 inci ketebalan tu sesuai lah untuk dwarf hamster, okay? Kalau korang beli Syrian hamster, saya cadangkan korang untuk tambah lebih kurang dalam 2 bag lagi untuk korang capai kedalaman dalam lebih kurang 7 ke 8 inci lah, which is minimum untuk seekor hamster Syrian. Saya punya cadangan, kalau korang pakai bin cage yang mana melepasi capai minimum ataupun ngam-ngam je macam yang depan ni 3120 cm persegi, which is korang boleh je nak buat macam slope tau, macam bahagian belah sini 6 inci, so itu merendah macam tu lah, merendah ke 2-3 inci macam tu boleh juga, tak ada masalah. Ataupun kalau korang nak terus je buat macam terus 6 inci untuk dwarf hamster ataupun 8 inci terus untuk Syrian hamster, lagi bagus, okay? So korang boleh buat spot cleaning everyday and then buat whole cleaning, full cleaning sebulan sekali je. So dalam video ni saya gunakan 4 bag bedding, so 4 bedding tu untuk dwarf hamster lah lebih kurang, okay? 4 bag bedding, satu bag tu harga dia lebih kurang dalam RM10, so total keseluruhan menjadikan sebanyak RM40 untuk bedding. Yang ketiga pula hideout. So untuk hideout ni saya akan buka dulu penutup ni. Alright. Untuk hideout dekat Malaysia ni, apa yang saya boleh cakap, memang banyak jenis, okay? Korang boleh dapat yang diperbuat daripada jenis kayu, yang diperbuat daripada jenis plastik, yang diperbuat daripada jenis kaca ataupun seramik, which is yang mana-mana tu okay je untuk korang gunakan, tak ada masalah. Cuma korang kena make sure syarat untuk nak cari hideout untuk hamster ni, korang kena make sure lah, yang pertama dia selamat, selamat untuk digunakan untuk hamster. Dan yang kedua, of course korang kena make sure size yang korang cari tu memang sesuai lah untuk hamster, sebab ada produk hideout hamster yang memang dicipta untuk dwarf hamster sahaja, so size dia agak kecil. Korang yang beli Syrian hamster, korang kena cari yang size Syrian hamster lah, okay? So dalam video ni saya akan menggunakan hideout yang pertama. Ini adalah daripada brand Living World, okay? Living World Igloo ataupun Living World, dekat sini tulis dome. So technically ini saya beli dengan harga RM3.20 dekat Pets Wonderland, okay? So korang boleh cari jugalah dengan harga lebih kurang macam tu, okay? Murah sikit, mahal sikit tu bergantunglah kepada tempat yang korang dapatkan. So ini dia ada 3 size, S, M dengan L. Saya rasa size S ni okay je untuk Syrian hamster maupun dwarf hamster, okay? So dia macam dua-dua boleh guna, okay? Kalau korang nak besar lagi, bolehlah cari size M tu, okay? Lepas tu contoh antara hideout yang diperbuat daripada ceramik, korang boleh dapatkan dekat pasaran yang macam ni lah, yang memang dicipta untuk hamster, dia mempunyai design yang cute-cute macam ni kan. So technically yang ni saya beli dengan harga RM15 dekat Shopee, dekat Craft Boy DIY, so korang boleh dapatkan jugalah. Tapi yang ni macam untuk dwarf hamster okey, tapi Syrian hamster mungkin agak kecil lah. Kalau yang bawah daripada 6 bulan tu mungkin okey, okey. So korang kena cari saiz yang memang sesuai untuk dwarf hamster. Tapi saya tak gunakan ni lah, saya tak akan letak ni dalam kita punya peniraan bajet kali ni, sebab saya ada substitute yang lebih murah untuk itu, which is ini. Ini saya beli dekat Eco Shop dengan harga RM2.10 je. Dia diperbuat daripada ceramik juga, sama je material dia macam hideout yang sebenar ni, which is kalau korang tengah kira-kira bajet, kalau korang nak beli yang ni lagi bagus, okey. Memang cantik dan cute gila untuk hamster korang. Tapi kalau korang on specific budget, ini pun boleh jadi antara option yang terbagus jugalah untuk hamster korang, okay? Saya beli dekat Eco Shop dengan harga RM2.10 je, okay? So kita jadikan ni sebagai kita punya hideout untuk hamster, sebab dia pertama of course lah material dia selamat, okay? Tak ada sebarang kesan-kesan ataupun sharp edges, and cuma korang kena take note dekat bahagian ni lah, okay? Saya risau kat bahagian ni je. Right. Dan hideout ketiga yang saya akan pakai dalam video ni adalah hideout yang mana saya beli ni dekat Eco Shop juga. Ini sebenarnya adalah balang kuih tau. Korang boleh letak kuih. So korang letak kuih dan yes, jadi boleh tutup lah. Tapi sebenarnya ini adalah antara item yang boleh dijadikan sebagai hideout untuk hamster juga, especially dekat kita yang duduk kat Malaysia ni, cuaca agak panas kan. So benda ni mampu menyejukkan jugalah hamster korang, okay? Keep your hamster cool during the midday macam tu. So tadi ini pun saya beli dengan harga RM2.10 dekat Eco Shop, so antara option yang termurah juga, okay? So total untuk hideout sahaja RM7.40. Okay, yang keempat pula adalah bekas makanan, which is bekas makanan ni bagi saya dia agak optional lah, which is macam saya jenis yang scatter feed makanan hamster saya, so saya rasa bekas makanan tu tak beberapa penting. Tapi kalau korang first time ataupun korang baru nak beli hamster, tak kisahlah korang pernah beli hamster ke sebelum ni, tapi hari ni adalah hari pertama korang dengan hamster baru korang, saya sangat-sangat-sangat cadangkan korang dan wajib untuk korang ada sekurang-kurangnya satu bekas makanan macam ni, okay? Satu je lah, tak payah banyak, okay? Dalam satu sangkar satu je. Tapi kalau korang ada dua ekor hamster, letaklah dua bekas makanan, okay? Which is saya tak sarankan untuk korang
korang beli 2 ekor hamster, beli 1 ekor hamster pun tak ada masalah. Kenapa saya cadangkan korang untuk ada bekas makanan ni? Sebabnya korang kena faham proses pertukaran hamster daripada satu sangkar ke satu sangkar yang lain tu memang akan buat hamster kita stres lah. Which is ada situasi yang mana hamster bila dia stres, dia tak nak keluar langsung daripada kawasan tu. Okay, dia tak nak bergerak langsung. So technically memang bahaya untuk hamster kita. So bila kita ada bekas makanan ni, kita letak sejumlah makanan dalam ni so kita boleh monitor lah sama ada dia makan ataupun tak makan. So kalau dia makan tak ada masalah lah, kalau dia tak makan itu yang ada masalah. Okay, memang kita kena panik lah kalau dia tak makan. Okay, sebab tu juga kita cadangkan untuk biarkan hamster kita sekurang-kurangnya 3 hari. Okay, daripada korang dapatkan hamster tu letak dalam sangkar, biarkan dia bersendirian untuk 3 hari, korang just monitor air dan makanan dia je untuk kita make sure dia serastikan diri dia dengan sangkar baru. Janganlah first day tu terus korang nak main dengan dia. No, untuk 3 hari yang pertama saya cadangkan korang biarkanlah hamster korang explore dulu sangkar tu tanpa gangguan daripada kita. So yang ini saya beli dengan harga RM1, which is korang boleh belilah dekat banyak-banyak tempat, dekat Mr. DIY ada banyak. Okay, memang banyak. Ini sebenarnya bekas sos je yang mana diperbuat daripada seramik juga. Ya, korang juga boleh gunakan. Okay, ini RM1, so saya letak RM1 lah dalam kita punya pengiraan bajet. Tapi kalau korang nak something yang lagi fancy, korang bolehlah beli yang macam ni. Ini daripada brand Exoterra. Okay, bekas makanan macam ni. Ini pun daripada brand Livingware. Okay, yang macam ni saya beli dekat Shopee, dekat Craftboy DIY. Ini saya beli dekat Daiso dengan harga RM5.20. So technically benda ni semua memang fancy lah. Kalau korang nak yang lagi fancy, belilah macam ni, tak ada masalah. Okay, korang tambah sendiri dalam bajet calculation korang. Yang kelima pula, botol air. So kalau korang yang baru beli hamster, saya carakan korang untuk gunalah botol air berbanding mangkuk air. Okay, sebab untuk safety lah. Okay, untuk safety precaution, saya ada buat satu video mengenai botol air dan mangkuk air, which is korang boleh tengok video tu untuk korang lebih faham mengenai botol air ataupun mangkuk air. Tapi kalau korang first timer, korang baru beli hamster, saya cadangkan korang belilah botol air. Which is botol air ni saya beli dekat kedai-kedai haiwan biasa je dengan harga RM8 untuk saiz 120ml. Okay, ni brand daripada brand Living World lah. Dan hanger pula dan penyangkut ni saya buat sendiri je menggunakan hanger baju, which is saya ada buat video tu juga. Korang boleh tengok video tu untuk korang kalau berminat lah untuk nak buat pegantung botol air macam ni, kalau korang tak minat nak terbuat kan. Dan tali ni pun free je. Okay, tali yang memang ada dekat rumah kita. So technically kalau korang nak beli botol air kan, korang boleh je lah gantung macam ni. Ini adalah antara idea yang korang boleh buat lah dekat sangkar hamster korang. Ataupun korang boleh gunakan velcro. Okay, letak velcro dekat sini dan juga dekat bahagian korang nak letak korang punya botol air tu. Lepas tu korang boleh pump, tepek je, tak ada masalah. So yang ini RM8, kita akan letak RM8 dalam kita punya pengiraan. Alright, so seterusnya pasir dan bekas pasir. Which is kalau korang nak guna pasir hamster, of course lah korang kena ada bekas pasir. Tapi kalau korang tak nak guna, korang boleh lah modify sikit design sangkar hamster korang kan, tak ada masalah. So untuk bekas pasir, saya punya suggestion ataupun cadangan saya adalah something yang berbentuk macam ini. Ini saya beli dekat Mr. DIY dengan harga RM3.50. Dia ada dua color, warna hijau dengan warna putih yang tak berapa clear macam ni. Cantik juga. Kalau korang pergi kedai haiwan, selalunya korang akan jumpa bekas pasir yang diorang akan cadangkan something yang macam ni design dia. Okay, dia ada banyak color, design dia lebih kurang, cuma colour dia lah yang berbeza. Okay, cuma yang ini bagi saya saiz dia agak kecil lah untuk seekor hamster. Kalau korang beli sedan hamster memang kecil, kalau korang beli dwarf hamster bila dah besar sikit tu, saya rasa pun mungkin agak kecil lah. So agak terhad lah, diorang tak boleh nak buat apa sangat. Sebab tu saya cadangkan korang untuk cari bekas yang macam ni, yang lebih berbaloi lah, lebih besar dan murah pun lebih kurang murah. Sebab yang ni pun saya beli dulu tak sesuai saya dengan harga yang bermula serendah RM6 ke RM8 macam tu lah lebih kurang. Okay, saya tak ingat tapi macam tu lah harga dia lebih kurang. So yang ni RM3.50 lagi murah. Okay, so kita letak RM3.50 dalam pengiraan bajet kita. Macam kalau korang cari bekas pasir mungkin ada lagi murah daripada ni, tak ada masalah. Sebagai contoh, yang ini pun saya beli dekat Eco Shop dengan harga RM2. Memang lagi murah, tapi saya rasa ni dah beli lama dah, saya tak sure kalau ada lagi bekas yang macam ni. Tapi saya punya personal favourite, saya suka yang ini tau. Yang ni saya beli dekat Giant dengan harga RM15, yang mana dia diperbuat daripada kaca dan boleh masuk kat dalam oven. Saya punya style, kalau macam setiap minggu tu saya akan tukar pasir baru. So technically saya akan masukkan dalam oven pasir yang baru tu, saya sanitize dulu. Perlu ke nak sanitize pasir bergantung pada keadaan korang jugalah. Kalau korang rasa lebih yakin untuk korang nak panaskan korang punya pasir tu, sanitize korang punya pasir dengan cara memanaskan tu, yes, go ahead, tak ada masalah pun untuk korang buat. Okay, okay, so seterusnya pasir hamster. So untuk pasir hamster ni, apa yang saya boleh cakap, macam dekat Malaysia ni saya boleh kategorikan kepada dua jenis lah, which is yang pertama pasir yang memang dicipta untuk hamster, dan yang kedua pasir yang bukan dicipta untuk hamster tapi selamat digunakan untuk hamster. Antara contoh pasir yang selamat digunakan untuk hamster adalah daripada brand Chubby Pets Garden ni, which is ini adalah natural unscented hamster bearing sand. So dia memang tak ada bau, berdebu tu saya rasa tak berdebu sangat, dan of course lah
sesuailah dan selamat untuk digunakan untuk hamster, okay? Dia tak ada penambahan bahan kimia lain juga. Dia ada beberapa selection lain tau, which is yang ada bau orange, apple, lavender, macam dekat belakang ni, which is saya tak sarankan korang untuk cari yang ada bau-bau macam tu sebab boleh merisikokan kesihatan hamster kita untuk jangka masa panjang. Specifically produk ni dia ada dua jenis berat tau. Yang pertama 1.5kg, yang korang tengok ni 1.5kg, yang mana dia jual dengan harga RM20, saya beli dekat Pet Lover Center. Yang satu lagi tu 500 gram dengan harga RM8.5, macam tu jugalah dekat Pet Lover Center. So technically kalau korang pakai bekas pasti yang macam ni, saya sarankan korang untuk beli yang 1.5kg ni, okay? So dia memang okey lah untuk dengan saiz ni, dan korang boleh tahan agak lama jugalah, okay? 1.5kg ni, okay? So yang ni saya beli dengan harga RM20, so saya akan letak RM20 dalam kita punya pengiraan bajet. Satu lagi produk yang mana saya punya personal favourite, okay, pasti yang memang bukan dicipta untuk hamster tapi selamat digunakan untuk hamster adalah daripada brand ni, Exoterra, which is ini adalah pasir untuk haiwan reptilia, okay, reptile animal. Kenapa saya cakap pasir ni selamat untuk hamster? Sebab of course pasir ni memang 100% natural, macam dekat packaging tu memang dia cakap 100% natural, dia tak ada penambahan bahan pewarna, no added dyes and no added chemicals lain, okay? Sebab korang kena faham, pasir reptilia ni kadang-kadang diorang ada penambahan bahan kimia lain, which is calcium kat sebab saya, okay? So jangan cari yang ada penambahan calcium tu, cari yang memang natural macam ni. Dan saya sangat yakin dengan Exoterra ni sebab apa tau, okay, macam kalau korang tertanya-tanya, sebab ada 3 jenis tau, dari yang warna kuning, yellow, warna merah, red dan juga warna hitam, black. Kalau macam korang tertanya-tanya macam mana Exoterra ni boleh provide pasir yang ada 3 jenis warna yang berbeza tanpa menggunakan bahan kimia, alright? So Exoterra ni memang dah claim dekat bahagian belakang ni, which is pasir yang warna kuning ni dia dapat dekat certain area, okay? Pasir yang warna merah ni dia dapat dekat area lain pula, dan pasir yang warna hitam ni dia dapat dekat area lain pula. Dengan itu saya sangat yakin yang mana Exoterra ni memang produk yang agak memang bukan dicipta untuk hamster tapi selamat digunakan untuk hamster juga, okay? Saya dah gunakan produk ni agak lama jugalah. So kalau korang nak try yang ni, harga dia satu bag ni 4.5kg dengan harga RM50. Okay guys, yang ke-8 pula adalah roda hamster. So roda hamster ataupun hamster wheel ni memang antara keperluan asas yang korang kena ada dalam sangkar hamster korang. Syarat untuk nak memilih roda hamster ni senang je, yang mana korang kena cari mengikut saiz hamster korang lah. Which is kalau korang tengok hamster korang sekarang ni berlari dekat korang punya hamster wheel tu tapi dia punya badan melengkung, kan, itu adalah tanda yang mana korang mempunyai roda hamster yang agak kecil, terlalu kecil untuk hamster korang. So korang kena upgrade lah supaya roda hamster tu sesuai dengan saiz hamster korang. Saya punya cadangan, which is kalau korang beli Roborovski hamster, korang boleh cari roda hamster yang saiz lebih kurang dalam 17cm macam ni, ok? So kalau dari dia kecil sampai besar, saya rasa dengan saiz 17cm ni ok kot, tak ada masalah. Tapi kalau tiba-tiba dia membesar lagi daripada tu, korang kenalah upgrade, ok? Lagi besar daripada ni, Roborovski 17cm. Untuk winter white hamster dan Campbell dwarf hamster, saya cadangkan korang untuk cari roda hamster yang saiznya lebih kurang 21cm macam ni, ok? Untuk perbezaan, korang nampak ini 17cm dan ini adalah 21cm. Dan untuk Syrian hamster, saya cadangkan korang untuk cari roda hamster yang punya size lebih kurang dalam 28cm dan ke atas. Syrian hamster yang selalu akan ada masalah ni tau, saya perasan. So technically roda untuk Syrian hamster saya rasa memang agak susah korang nak cari, dan harganya pun agak mahal. So technically sebelum korang beli hamster, make sure korang sediakan dulu keperluan asas sebelum dapatkan hamster. Dan untuk Syrian hamster, saya tak ada roda yang design yang lebih kurang macam ni. Saya ada something yang macam ni je. Okay, yang ini adalah Warden Wheel, yang mana saya beli daripada seorang uncle ni dekat Carousel. Yang ini size dia lebih kurang dalam 11 inci bersamaan dengan 28cm lah. So korang carilah untuk Syrian something yang macam ni, okay? So untuk yang untuk anggaran korang lah, untuk korang nampak dengan lebih jelas, yang ini saya beli dengan harga lebih kurang RM20, tapi dia tak ada stand, okay? So korang kena cari stand sendiri ataupun tebuklah korang punya beam cage ni. Yang ini pula adalah 21cm, okay? Saya beli dengan harga RM32, ada stand, okay? Untuk video kali ni saya akan letak, saya akan gunakan hamster wheel ni lah, which is RM32. So saya akan letak RM32 dalam pengiraan kita, okay? So ini comparison dia 17, ini 21, dia ada wheel dengan hand stand sekali RM32. Dan yang ini pula adalah Warden Wheel yang saya beli dengan harga RM110, termasuk postage RM15, so RM125, which is saya beli dekat Carousel daripada uncle ni yang dalam community Sugar Glider. So kalau korang berminat, saya akan tinggalkan link juga bawah juga untuk korang contact this uncle, okay? Okay guys, so yang seterusnya adalah chew toys dan enrichment untuk hamster, which is untuk chew toys dan enrichment ni korang bolehlah beli yang baru, tambah yang baru untuk setiap bulan, okay? So untuk permulaan ni, saya boleh cadangkan korang untuk beli chew toys, yang mana ini adalah
apple stick. Dia perbuat daripada kayu apple dan dia adalah kayu yang natural. Okay, so technically korang boleh beli ni dekat Shopee dengan harga RM2.50. Okay, yang ni pun saya beli dengan harga RM2.50 dekat Shopee. Lepas tu korang boleh beli juga something yang macam ni. Ini adalah kiwi wood daripada Living World. So technically ini pun sesuai untuk dijadikan sebagai chew toys dan selamat jugalah untuk hamster korang. Okay, yang ni saya beli dekat Pet Lover Center dengan harga RM5. So kalau macam korang dekat rumah tu ada yang pakai toilet tissue ke ataupun kitchen tissue, kitchen paper yang macam tu, so technically korang akan dapat something yang macam ni lah bila korang dah habis pakai kan. So yang ini pun tissue roll ni sesuai untuk dijadikan sebagai enrichment untuk hamster. Okay, kalau hamster korang gigit pun tak ada masalah sebab dia dibuat daripada material yang selamat. So technically ini free. So untuk video kali ni saya akan gunakan ini sahaja dulu, which is setiap bulan saya carakan korang untuk tambah lagi lah, perbaharui. Okay, beli lagi, tambah. Korang boleh carilah lagi produk-produk yang sesuai dan selamat untuk hamster. So untuk video ini sahaja, specifically untuk basic item saya akan gunakan itu sahaja dan jumlah keseluruhan sebanyak RM7.50. Video saya yang sebelum ni tentang bajet memiliki hamster, which is saya dah clarify bentuk sebagai outdated. Dalam video tu saya ada mention mengenai mineral stone kan. So technically kalau korang pergi kedai-kedai haiwan dekat Malaysia ni, korang akan jumpa benda yang macam ni lah. Okay, so technically mineral stone ni tak sesuai dijadikan sebagai cuitas untuk hamster. Sebabnya hamster dah dapat jumlah mineral yang secukupnya daripada dia punya makanan harian. So bila terlalu banyak mineral, dia akan mengalami masalah kesihatan, especially dekat dia punya buah pinggang. So saya punya suggestion, carilah something yang cuitas yang diperbuat daripada kain macam tu, yang lebih sesuai lah untuk hamster kita. Okay, okay guys, last but not least, makanan hamster. So yang ke-10 ni makanan hamster. So technically untuk makanan hamster ni dekat Malaysia, apa yang saya cakap, at this point tak banyak lagi lah produk-produk yang betul-betul berkualiti masuk dekat pasaran Malaysia. Ada tapi dah slow masuk. So saya rasa mungkin dalam 2-3 tahun lagi mungkin makin banyak lah pilihan makanan yang berkualiti untuk hamster yang kita boleh dapatkan. So at this point saya rasa antara makanan yang okay, berkualiti okay, of course lah korang kena tengok dulu video yang saya buat sebelum ni tentang pemilihan makanan hamster untuk korang lebih faham kenapa saya suggest ataupun promote produk ni. Which is yang pertama saya akan promote adalah produk daripada Versi Laga Hamster Nature yang ada gambar serial hamster ni, which is dari segi guarantee analysis dia dah almost complete tau. So kalau korang rasa nak cari something yang berkualiti, okay, this is one of the product juga. Tapi masalah untuk Versi Laga Hamster Nature ni, dia mempunyai specifically untuk yang produk ni, okay, dia ada pellet tau. So technically kalau hamster korang tak makan pellet, which is majority of the hamster kat dunia ni memang tak makan pellet, so korang memang akan mengalami masalah lah dengan produk ni. Sebab saya punya previous hamster, okay, memang makan pellet, tak ada masalah. Tapi my newest addition to the family tak makan pellet. Sebab tu saya bertukar kepada satu lagi produk yang saya akan saran kat korang juga untuk try, adalah Bunny Nature Hamster Dream Expert. Okay, sebab saya beli Sirian sekarang, so saya gunakan produk ni lah yang specifically untuk Sirian. Dia ada dua version, yang basic dan yang expert. So saya suggest korang untuk cari yang expert. Okay, however dia punya guarantee analysis untuk bahagian protein tu agak rendah. So saya akan buat food mixing dengan Mazuri Red Mouse Diet. Okay, this is my absolute favorite lah. Memang ramai juga yang bagi review untuk this product. Okay, which is kalau korang nak pakai Versi Laga Hamster Nature ni, nak buat food mixing dengan Mazuri pun tak ada masalah. Okay, saya akan bercerita lebih lanjut tentang food mixing, which is saya punya previous video tentang pemilihan makanan hamster taklah 100% complete. So saya akan keep update dengan info-info yang saya dapat lagi. Okay, so yes, kalau korang tanya saya mana yang okay ataupun untuk permulaan ni, untuk basic ni, apa yang korang boleh try, saya suggest korang untuk try dulu lah Versi Laga Hamster Nature. So yang ini saya beli dengan harga RM32 untuk 700 gram. So saya akan letak yang ini dalam kita punya pengiraan lah. Kalau hamster korang macam okey je, tak ada masalah, makan je semua pellet yang ada dalam ni dan go ahead, teruskanlah pakai produk ni. Tapi kalau tak okey, korang bolehlah try something else, sebagai contoh yang macam ni jugalah Bunny Nature Hamster Dream ni, okay, yang version expert lah untuk serial hamster. Yang dwarf hamster korang cari yang memang ada dia punya specific untuk dwarf hamster, dan korang boleh buat food mixing dengan Mazuri Rat and Mouse Diet. Okay, ni pun a great combination juga. Alright, banyak lagi produk-produk makanan hamster yang berkualiti lagi yang mana saya tak boleh nak showkan korang dalam video ni, which is ada yang cakap macam Bucat Steak pun okey ataupun Roddy Pad pun okey, which is saya akan buat penjelasan lebih lah kalau saya try that product on upcoming video. Okay, so yeah, itulah keseluruhan item yang mana basic yang korang boleh cari ataupun gunakan untuk hamster korang, okay, untuk seekor hamster korang, which is menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak RM241.40.
And yes, nak beli hamster bukannya murah, dan ini adalah pengiraan secara kasar, okay, untuk seekor hamster. Saya ulang, untuk seekor hamster. Kalau korang beli 2 ekor hamster, korang kena gandakan jumlah ni, daraplah dengan 2 ekor atau 3 ekor, 4 ekor hamster korang. So technically tak ada masalah pun, saya ulang banyak kali, tak ada masalah pun untuk korang nak beli seekor hamster, yang mana tak ada lagi kajian yang mengatakan seekor hamster boleh mati disebabkan kesunyian. Dan item-item yang ada dalam video ni tak semuanya dicipta untuk hamster, okay, tapi disebabkan dia selamat. Okay, yang paling penting selamat, so korang bolehlah gunakan juga. Sebelum saya tamatkan video ni, saya cuma nak cakap yang mana tujuan saya buat video-video berkaitan hamster ni bukanlah bertujuan untuk menggalakkan korang beli hamster, tapi lebih untuk memberi pendedahan tentang penjagaan asas seekor hamster, which is kalau korang berminat nak beli hamster, sekurang-kurangnya korang kena sediakanlah keperluan asas untuk seekor hamster. So dalam video ni, apa yang korang tengok, yes, ini adalah budget secara kasar, keperluan asas untuk seekor hamster. Saya ulang, seekor hamster. So kalau korang nak beli 2 ekor hamster, korang kena gandakan jumlah ni lah. Sebagai contoh, 2 hamster wheel, 2 water bottle, 2 hideout. Lebih daripada tu, technically bedding pun, of course semua, memang keluasan lantai yang paling penting, kena gandakan lah dengan jumlah hamster korang. So technically korang kena faham yang mana memelihara haiwan peliharaan ni, okay, tak kisahlah hamster ke, kucing, arnab ke, anjing ke, ikan ke, guinea pig ke, tak kisah, segala jenis haiwan peliharaan korang kena faham. Memelihara haiwan peliharaan ni jatuh dalam kategori kemahuan, bukannya satu keperluan. Dalam erti kata lain, korang kena utamakan dulu keperluan korang, okay? Tanggungjawab korang, yang mana memang wajib yang korang kena utamakan. So kalau korang berkemampuan untuk memiliki haiwan peliharaan, barulah korang decide untuk korang memiliki ataupun tak memiliki, okay? Sebab korang kena faham, haiwan peliharaan ni dia mempunyai tanggungjawab yang besar, komitmen yang besar, sebab dia pun benda hidup, okay? So kalau korang mampu untuk sediakan sekurang-kurangnya keperluan asas untuk haiwan peliharaan tu, dan mampu untuk membiayai dia punya keperluan harian, mingguan, bulanan mahupun tahunan, dan juga termasuk dengan dia punya kos rawatan sekiranya memerlukan rawatan. Sebagai contoh, kalau macam hamster mungkin tak memerlukan rawatan dekat klinik haiwan, melainkan kalau dia ada sakit dan sebagainya lah, technically, which is kalau korang mampu untuk nak sediakan juga rawatan tu, then go ahead. Tapi kalau korang tak mampu dalam salah satu aspek yang sepatutnya korang sediakan, saya rasa korang boleh consider untuk tak memiliki haiwan peliharaan, or maybe cari hobi lain yang mungkin lebih sesuai dengan keadaan kita, okay? Okay, so itu sahaja video untuk kali ini. Saya harap korang faham dengan apa yang saya cuba sampaikan. Dan saya harap korang faham mengenai keperluan asas untuk seekor hamster. So, yeah. Okay guys, bye. Thank you for watching. Okay guys, so technically saya dah record video ni lebih daripada 3 minggu technically. Okay, saya dah plan nak buat video ni dah lama dah. So, daripada nak buat tu sampai ke sekarang ni tak settle-settle. So, hari ni saya memang tak boleh lah. Memang saya nak kena buat juga sebab saya gunakan bilik adik saya. So, hari ni dia nak balik. So, tak boleh lah bersepah kan. So, technically bilik orang. Okay, so kalau korang nak tengok kan bersepah dia macam mana. Right. Oh. Okay. Tengok ni, ni semua barang-barang yang saya nak masuk ke dalam video, tapi semua tak masuk pun dalam video. Belas ni lagi. Allah, sepahnya. So, yeah. Hopefully video ni menjadi. So, yeah. Thank you for watching guys. Bye.